أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي وصلاه اللهم صل على محمد وعلى محمد أما بعد أيها الأخوة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, keluarga besar pimpinan cabang Muhammadiyah Seyegan, Pak Ketua Mulyono sudah siap. Kalau disebut keluarga besar Muhammadiyah itu di dalamnya ada Aisyah, Pemuda, Tapak Suci, Pandu Hawi, Sibilwaton, seluruhnya itu. Jadi cukup disebut dengan keluarga besar Muhammadiyah. Hanya Aisyah memang kadang-kadang perlu disebut khusus karena urtum khusus. Ya, jadi Aisyah itu urtum tapi khusus. Maka kalau disebut keluarga besar tetap harus plus Aisyah itu. Ya. Karena yang mendampingi setiap hari. Ini nanti saya ngajinya sambil jalan-jalan karena saya tipenya bukan tipe dingkluk gitu ya. Iya, ini memang harus melaku-melaku. Ya, kekuatan saya memang di situ ya, di situ. Kita coba ya. Maaf saya berdiri ya. Nanti kalau di jalan-jalan juga ya, jadi. Enggak apa. Iki kan rada sesak jadi rada tak bedhek. Ora kok ora sopan ora itu. Ini apa namanya? Rompi ini khusus anggota Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Hari ini ada penyerahan ya. Sebuah gedung yang isi lengkap di selatan UMB. Tadi hadir dari UAD Pak Rektor, Pak Dr. Mokhlas sama di UMB yang hadir pembantu rektor itu Pak Profesor yang bidang akademik Pak Profesor Sukamto ya. Profesor muda. Jadi Bapak harus nirukan saya biar apa? Nanti sehat ya, sehat. Ya. Ayo ngaji 1 2 3. Ayo ngaji. Ya.
Dah, makin contohnya sudah makan cemai, Pak ya. Sudah. Oke. Okay. Ayo ngaji. Ayo ngaji. Ngaji lagi. Ngaji lagi. Kalau ceria itu begini. Gembira gini ya. Jadi nanti kalau ceria mengklengnya ke kiri. Ceria gitu. Gembiranya begini. Nah, gitu ya. Ya latihan lah iki kengkel. Kamu balik iku kengkel. Masa kamu balik kiwah-kiwi ora dadi. Kamu balik kiwah-kiwi itu harus segera disingkirkan kan. Kamu balik sing kendel, ya kendel. Nanti saya jelaskan tentang Wali Songo kenapa berhasil itu ya. Jadi ceria gini sampai belok ke kiri ya Pak ya. Kalau tidak sing jadi guru TPA kan bisa untuk modal. Ceria, tuh dua tiga. Ceria. Oh, ceria ngiwo ya. Ceria, ya. Ceria. Terus diputar gini, gembira ngalor. Gembira. Ceria. Bersama kita. Bersama kita. Belajar mengaji lagi. Belajar mengaji lagi. Ayo ngaji. Ngaji lagi, ngaji lagi. Ceria, ceria. Gembira, gembira. Bersama kita, bersama kita. Belajar mengaji lagi, belajar mengaji lagi. Sudah ditulis lagunya? Oh, belum. Maksud saya gitu ya. Jadi lagu ini nanti bisa dibawa pulang. Oke. Ayo ngaji, ngaji lagi. Ya, ceria, gembira, bersama kita belajar mengaji lagi. Buka kurung mengkleng kiwon, buka kurung mengkleng boleh ya. Ya. Jadi ayo ngaji, ngaji lagi. Ceria, gembira, bersama kita belajar mengaji lagi ya. Ya. Ayo ngaji. Ayo ngaji ya. Ya, saya ulangi. Ayo ngaji, yuk. Ayo ngaji. Ngaji lagi. Ngaji lagi. Ceria. Ceria. Gembira. Gembira. Bersama kita. Bersama kita. Belajar mengaji lagi. Belajar mengaji lagi. Kenapa tafsirnya Muhammadiyah disebut At-Tanwir? Tanwir artinya? Pencerahan, ya, pencerahan, cerah, ya. Jadi cerah, maka di Muhammadiyah itu akidah yang keyakinannya itu adalah berdasarkan ilmu, ya. Ilmu yang dipelajari terus yakin, terus itu belajar di Muhammadiyah itu harus satu mencerdaskan, ya, ditirukan lagi, mencerdaskan, monggo. Mencerahkan, menggembirakan. Menggembirakan. Jenengan nek ning Muhammadiyah kok susah, kleru Pak, kleru. Kudu seneng. Karena memang Muhammadiyah ini menggembirakan. Sudah lihat YouTube-nya? Sudah lihat YouTube-nya Pak Jokowi sowan ke Pak Syafi'i Maris didampingi Pak Idan Nasir? Sudah ya. Kata kuncinya di mana? Belum. Belum. Kata kuncinya di mana? Kata kuncinya Pak Haidar bilang sebenarnya pemerintah akan memfasilitasi kepada Pak Syafi'i untuk bisa masalah berobatnya. Tapi Pak Idan Nasir mohon maaf akan kami punya rumah sakit sendiri akan diurusi dhewe ngono Mas. Kuncine niku. Ngeleng ora? Ngeleng ora? Kuncinya niku Mas. Itu berarti kok. Jadi Pak Jokowi, Pak Syafi'i didampingi oleh istri ya. Terus di sini Pak Jokowi paling kanan siapa? Pak Haidar. Iya. Pak Jokowi tilik Pak Syafi'i itu. Selesai terus si Pak Haidar mengatakan begitu. Sebenarnya dari pihak pemerintah akan memberi apa? Fasilitasi untuk apa? Pengobatan. Tapi Pak Haidar mohon maaf. Karena di Muhammadiyah agak ditiru. Di Bali dhewe lah ini nek ngono Bali. Engko disetel kan ngene, sing disetel iku ora mung sing
Nanti dikirim ya. Hari ini saya sudah dapat hari ini ya. Jadi di Muhammadiyah itu mencerdaskan, mencerahkan, menggembirakan. Loh, ayo ngaji, ngaji lagi ceria, gembira bersama kita belajar mengaji lagi. Orang no ceritane wong Muhammadiyah kok ora sregep ngaji apa meneh mubalek. Mubalek itu memang harus rajin ngaji. Sing wis ngamalke akeh kok ngilmu saya itu. Dibaleni bagi yang belum ikut, yang sudah ikut mengulang, yang belum ikut mungkin ini ilmu baru. KKDK, monggo. KKDK. Kulak kono dol kene. Kulak kene dol kono. Ojo pati-pati dodol. Nek rung tau kulak. Sebabe ora ono sing didol. Mas Mulyono iso wani mulang kan biyen tau sinau pedagogik to, carane mulang gitu. Sinau ilmune lagi diwulangke. Kan ora ujug-ujug mulang ta? Ya ora ono sing diwulangke kan gitu. Maka guru ngaji itu harus rajin ngaji. Yo kulak yo dodol. Kulak iki golek nang swara, dodol iki maksude mulangke ya, mulangke. Ya. Di mencerdaskan, mencerahkan, menggembirakan. Cekel ya? Wis dong Mas. Oh, kulak. Ngono sik, kulak kono sik, Mas. Kulak kono dol kene, kulak kene dol kono. Kulak kono sik, kono sik. Walik. Kulak kono dol kene, kulak kene dol kono. Iya, ya cuma gitu, Pak, iya. Ming aja pati-pati dodol nek urung tahu kulak sebabnya ora ono sing didol. Aja pati-pati dodol nek durung tahu kulak sebabnya ora ono sing didol. Ini sudah diringkaskan, nanti akan dikirim lewat WA, ya. Jadi pulang nanti bawa. Saya juga sudah menyiapkan. Ini dari Pak Guru saya, kulaan, saya kulaan ya. Pak Arianto tua tabliknya ya? Iya. Pak ya. Pak Arianto punya kiai yang sama dengan saya, kebetulan ya. Istilahnya kiai. Di Muhammadiyah itu kiainya juga banyak, Mas. Ya, di Ahmad Dahlan kiai juga kan? Jadi istilah kiai ya, saya jelaskan dikit biar tidak rancu. Kiai. Apa di bahasa Arab ada kiai ya? Nanti Pak Arianto lebih tahu itu. Dia kan pintar bahasa Arab. Itu katanya tidak ditemukan istilah kiai itu. Saya punya guru dulu namanya Profesor Dr. Romrowi namanya. Romrowi. Itu dosen studi Quran. Itu mengatakan dulu istilah kiai itu hanya begini. Neng Jawa Timur. Kuwi nek ana ustaz ya, ustaz istilahnya. Ustadz itu kan masih sedikit jumlahnya. Karena ustadz itu sedikit jumlahnya, kadang-kadang kan dibon di kampung lain, dibon di kampung lain gitu. Itu kalau si ustadz itu akan dibon di kampung lain itu, dikumpulkanlah anak-anaknya dan istrinya. Lantas bapaknya itu pamit. Bune, gampangnya gitu ya. Bu, anak-anakku, ini saya dalam beberapa hari akan berada di kampung lain memberikan penyuluhan agama. Yang di sini saya tinggal. Tolong diurusi oleh bunyai sama anak-anak. Lah ibunya itu tanya, "Pak, lah sing ganti bapak ning kene sapa?" gitu. Nah, biasanya yang paling besar, paling pintar agama, itu harus ditunjuk sama bapaknya. Dia mengatakan, "Sing ganti aku sesuk iki ae." Oh. "Iki ae." "Iki ae." "Iki ae, iki ae itu dadi kiai aku dadi kiai." Wis sing cerita ora wong bodho, Pak. Sing cerita dosen studi Quran UMY ya, Universitas Mahasiswa Surabaya. Ya, seangkatan saya dulu, karena angkatan pertama S2 agama itu angkatan saya dulu, itu dapat pelajaran langsung dari Profesor Dr. Romrowi namanya. Ikiyai. Jadi, jadi kiai sapa? Kiai kuwi anake ustaz, ya ta? Anake ustaz sing agamane paling apik kuwi disebut kiai. Ya gitu aja wis. Kiai tadi kiainya, tadi kiai gitu. Mulanya digolekin dengan kamus bahasa Arab, kiai itu tidak ketemu. Iya, tidak ketemu. Kiai. Iya, iya. Ya sudah, makanya jenengan disebut kiai, rasa biasa aja.
iki yae ning yo jenjet ning yo jenjet muni iki yae ngoco ya jangan ya kiai gitu ya kita harus kiai itu sumbernya dari mana Prof Dr. Rumrawi namanya dulu dosen studi Quran di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya istilah kiai ya itu sudah ketemu di situ nah terus bentar kenalan kedua iki wis njaluk rong ayo. Oh ya, sok tuku ya, tuku. Muhammadiyah iki tuku, biar tuku. Nah, nek iki mesti biasa les duwe kabeh. Duwe. Di sini HPT jilid 3. Perubahan yang mendasar terjadi di sini apa saja? Ini mau balik-balik Muhammadiyah nggih. Satu, itu tentang niat nggih ta? Niat, ya wis ngerti. Berarti niat saya tak jelaske, berarti wis ngerti. Ya wis ta? Jadi nek ya, jadi ning Muhammadiyah itu tidak dipermasalahkan umpamanya sambil takbir apa? Sambil apa? Niat sambil Allahu Akbar itu enggak apa-apa. Ning umpamanya niat terlebih dahulu terus apa? Takbir juga enggak apa-apa. Itu tidak dipermasalahkan yang kayak gitu tuh, tapi ya. Cuma ya langsung tadi dimulai dari takbiratul ihram itu. Terus yang kedua tentang yang ada di sini yang perubahan haji juga ada. Haji tentang tawaf ya, tawaf bagi orang tua yang sudah sangat sulit untuk mencari air, ya, kan? Tiba-tiba pada saat tawaf apa? Batal? Hadas kecil, bukan hadas besar ya, hadas kecil tiba-tiba batal, katakanlah apa? Kentut gitu aja ya, kentut. Sudah orang tua sulit untuk apa mencari air karena jauhnya dan dirasa akan menyulitkan maka di himpunan putusan tarjih jilid 3 dinyatakan orang tua tadi tidak perlu berwudu dengan kaidah apa surat Al-Baqarah 185 kita mencari kemudahannya bukan untuk menyulitkan kalau dirasa sulit bagi yang tidak sulit ya tetap ya wudu lagi gitu ya. Ini di jilid 3. Yang kedua, yang ketiga. Salat jenazah itu untuk pengayaan di saat ini boleh dua macam. Yang sekarang diperbolehkan setelah takbir baca Al-Fatihah, yang kedua baca sholawat, yang ketiga baru doa untuk mayat dan nanti doa lagi untuk mayat itu enggak apa-apa. Kalau dulu kan digabung antara sholawat dengan Al-Fatihah yang dulu, yang di sini sudah boleh dipisah. Itu yang ketiga. Yang keempat, doa. Kan kalau mau salam itu, yang rokaat, yang salam, ya ada terakhir ada, kan ada yang tengah ya. Kalau yang terakhir sudah, kita sudah ada di sini. Yang tengah itu seandainya akan ditambahi Allahumma inni dzalamtu nafsi dan lain-lain itu di sini diperbolehkan. Dulu kan sering ada kaidah kalau atahiyat pertama cepat gitu ya. Sekarang ditambahi doa itu boleh, enggak apa-apa. Untuk pengayaan tidak dipermasalahkan ada tambahan doa, tambahan-tambahan. Kan yang Muhammadiyah titik-titik yang ditambah jadi mulia apa? Binnya itu kan di sini kalau ada pedomannya diperbolehkan. Ada satu lagi. Niat haji studi antara apa? Tadi? Salawat apa jenenge? Atahiyat awal terus haji. Ada satu lagi. Apa ya? Niat terus haji terus ayo haji ki tawaf maksudnya? Tawaf haji salat jenazah terus salam. Salam dibahas di dua tempat. Salam juga dibahas di sini, juga dibahas di sini. Salam. Dulu anggere salam kan dulu sebenarnya di HPT jilid 1 itu komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dan di sini sekarang sudah muncul boleh juga salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua-duanya boleh.
Assalamualaikum warahmatullah boleh, sama warahmatullah boleh, sampai wabarakatuh boleh, gitu ya. Oke, ada satu lagi mas, basmalah ini muncul di sini, di tafsir At-Tanwir ketika membahas surah Al-Fatihah. Basmalah niku pripun? Nah, Muhammadiyah memutuskan di sini fatwa, maksudnya fatwa ulama Muhammadiyah menyatakan bahwa Al-Fatihah itu harus pakai basmalah. Harus pakai basmalah. Itu ya satu catatannya. Yang kedua, basmalahnya boleh keras, boleh sirena gitu. Jadi nek dadi imam maksudnya, dadi imam bim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Boleh. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Boleh. Gitu ya. Diputus loh ini. Jadi sesuai Imam Muhammad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yomen. Bismillahirrahmanirrahim. Yomen. Orang yang ngelak ke Muhammadiyah ngerang untuk kuwi. Berarti rong mata lah. Wong jadi rong mata lagi dek kok ngelak ke wong dia. Itu ya oke ya. Sing iki mas untuk pengantar yang gini. Ya ini jadi ya memang gawean ini tablik ya. Harus kalau ada ya. Terus saya dulu ketika di PDM Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Kabupaten Sleman pernah mendampingi Profesor Samsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih. Pak Samsul Anwar itu karo Pak Oman Fathurrahman iki cilik rajin ngaji Pak Asing Wiriso. Dia murid langsung saka Pak Azhar Basir. Wong ngandel Muhammadiyah dulu itu lek nggon agama sapa? Pak Azhar Basir. Pak Azhar Basir, Ahmad Azhar Basir. Ya. Pak R lek ngalem Pak Azhar iki nganti gini. Bahasane bahasa Arab Pak Azhar iki kok nggo ngulek-ngulekke wong iki maksude, kok nggo ngulek-ngulekke maksude saking pintere apa? Bahasa Arab maksudnya ngono kuwi. Iya, saking pintere bahasa Arab, pinter sekali memang. Saya pernah diajar dan Pak Azhar Basir itu ketika memberikan kajian di masjid, bukan masjid. Di gedung dakwah Suronatan itu memang berpesan begini, Pak. Alam atau nafas Muhammadiyah di satu tempat ataupun di masjid tertentu itu tergantung yang aktif di masjid. Maksudnya orang Muhammadiyah kalau ingin mewarnai kehidupan bermasyarakat harus sergap di mana? Di masjid. Iya. Kita pakai istilahnya Hasan Al-Banna ya. Yang pernah mendefinisikan tentang akidah. Nanti saya cawasi panjenengan makalah tentang apa? Dari Hasan Al-Banna definisi tentang apa? Akidah. Akidah itu jamaknya akoid, ya akoid. Nah, yang itu nanti saya berikan aja. Sekarang yang akan saya sampaikan tentang semangatnya Hasan Al-Banna. Ditirukan. Yel-yel, modelnya yel-yel. Gini ya, kita apa? Ya. Apabila, monggo. Di negara ini. Yang berjuang dalam Islam. Ada seribu orang, maka seribu orang itu termasuk saya. Apabila yang berjuang tinggal sepuluh orang, maka sepuluh orang itu termasuk saya. Apabila tinggal satu orang, saya pastikan itulah saya. Wah, just ini. Just like that. Ya, ning rada didun ge sik Hasan Al-Banna namanya. Iya, sebenarnya. Saiki diganti Subuan ben rada medun sik. Ha, iya ditirake. Apabila yang berangkat Subuan di masjid ada 100 orang. Maka 100 orang itu termasuk saya. Apabila yang berangkat ke masjid sholat jamaah subuh tinggal 10 orang, saya pastikan termasuk saya. Apabila tinggal satu orang, jelas itu saya. Cocok, teman.
Andel tenan. Hasan Albana itu sing dulu. Menaik semangat pada kita-kita. Nggih, jadi jel-jel itu penting ya. Jel-jel itu apa? Penting ya untuk apa? Memberikan semangat ya. Terus pendekatan yang dipakai di Muhammadiyah itu termasuk di pedoman hidup Islami ya. Pedoman hidup Islami tahun 2000 Jakarta nggih dulu ya. Ya saya masih ingat karena dulu ketika muktamar Jakarta aku kene ora kleru sak omah melu kabeh, Pak. Jadi melu di mana? Di Jakarta itu saya ingat. Cuma saya tidak ikut sampai akhir, hanya beberapa hari terus saya pulang pada waktu itu. Nah, itu menghasilkan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah disingkat PHIWM, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Itu pendekatannya ada tiga. Ini untuk nanti, ini kan kami sekedar memberikan untuk nanti Ramadan toh. Der. Bayani, monggo. Bayani. Burhani. Burhani. Irfani. Irfani. Bayani. Bayani. Burhani. Burhani. Irfani. Irfani. Ya, kenalan Mas Ki. Bayani, Burhani, Irfani. PHIWM, pedoman hidup Islami yang mewarnai juga itu. Dua buku ini yang mewarnai juga sama. Bayani, Burhani, Irfani. Alon-alon di nerangke. Selasih alon-alon. Al-Baqarah 183. Apal nggih? Apal mubarak ya. Yo, sing ta'awudz Al-Baqarah 183 dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh ya, kalau jadi MC tolong, saya sudah menasihati beberapa MC terus terang. Gara-gara baca Qur'annya itu menyesuaikan kepada bahasa Jawanya. Bapak-bapak ini sangat perlu hormati. Para sepuh sehobini sepuh ingkang kinabekten. Monggo kita awali kanthi waosan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sembelono itu. Tak kandani. Ya dipadak karo ngarep dek. Madake karo. Nah, itu. Kabeh. Walaupun ngarep ki tetep ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kudu apa? Gitu ya. Nek dadi MC nanti tolong dia. Nah, kemarin saya dikabari cah pemuda Muhammadiyah wis mulai dadi MC. Dadi anggere maca Al-Fatihah kok terus bismillah dadi him gitu ya. Nek dawa ya kudu diwaca apa? Dawa ya gitu ya. Ditolong dia. Oke. Kita lanjutkan. Kalau ditanya puasa itu bayaninya mana? Bayaninya itu ya surah Al-Baqarah ayat 183 itu. Bayani ini dalili. Dalil-dalilnya. Dalil nakli termasuk kaidah-kaidah usul fikih dan lain-lain. Itu disebut apa? Bayani. Jadi dalil-dalile ngono wae dalil-dalile. Nah, terus kan kita ambil Al-Marughi ya, Al-Marughi. Dulu yang ngaji di Sebayu mesti kelingan Al-Marughi. Pak Kiai Haji Muhammad Nur nggih. Sing murid Sebayu, kula riyen nggih murid Sebayu, murid Ganjuran. Sebayu niku sinau Miftahul Kitabah kalih tafsir Al-Marughi, Ganjuran sinau Riyadhus Shalihin. Malam Senin. Alhamdulillah kampung saya dulu yang ikut Riyadhus Shalihin itu 11 orang, satu kampung ke Ganjuran dulu. Lagi ngaji rong debit motor, ngepit. Wah, sekeliling. Ya. Ning gon tafsir Al-Marughi ada istilah ditirukan. Sumutasihu, monggo. Sumutasihu. Berpuasalah. Berpuasa. Maka kamu akan sehat. Nah, iki masih nakli. Dalile masih apa? Nakli. Iseh bayani.
Neng ketika dokter meneliti, wih, sehatnya enggak dito sehati. Oh, jebul nek wong poso kuwi, lemak-lemak jahatnya luruh. Itulah yang menjadikan sehat. Maka kalau kita mengambil pendapat dokter yang mengatakan bahwa orang puasa menjadikan lemak jahatnya luruh dan jadi sehat, kaidah itu disebut burhani. Jadi burhani itu sudah mengambil dari pertimbangan-pertimbangan ilmu pengetahuan, mengambil dari apa namanya itu pengalaman-pengalaman, ya pengalaman-pengalaman empiris. Itu namanya apa? Burhani. Kanggo psikologi, sosiologi, kedokteran itu berarti wis. Ana siji meneh. Irfani, monggo. Irfani. Melibatkan hati nurani. Yang memberikan gembira, yang diberi juga gembira. Nah, padha-padha mulangke poso. Kuwi aja terus teng ngono ajane. Ngerti yo. Sapa wis mukalaf? Ya mukalaf ta? Wis dewasa? Laki-laki mukalaf tidak bepergian, dia mukim, tidak sedang bepergian, tidak sakit. Masuk bulan Ramadan, maka baginya wajib berpuasa. Ndak puasa neraka. Iki jenenge apa? Kekencengan. Irfanine ora napa? Ora kena. Dadi ya rada alon-alon, rada dilapa, lho. Irfan itu melibatkan hati nurani nggih. Saenipun nderek siam, ya siang niku saged dadosaken napa? Sehat. Dadi digiring-giring gitu. Dadi memberikan ajaran Islam dengan dikalang-kalang, digiring-giring supaya yang memberi juga gembira, yang diberi juga apa? Gembira. Disebut apa tadi ketiga? Irfani. Dan itu semua harapan dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, buku-bukunya sekarang begitu semua. Limu balik mamcah lek kenceng-kenceng saiki disudo. Ya neng ya tetep diulangi apa anane tetep ora di ora ngono ya aja di apa? Aja dirubah terus dadi ndak boleh. Padahal ditakoni bangke niku halal apa haram? Nggih nek jenengan halal-halal sithik mboten napa-napa. Misalnya ya ndak boleh kalau gitu tuh ndak boleh. Tetep ha? Haram yang lemuni haram kira tuh apa? Ya pakai hati nurani tadi, pakai hati nurani tadi. Kau ya Pak Irfan Ujen dulu kan sudah hati nurani gitu. Nek iseh ono iwak pitik ya rasah mangan sing aneh-aneh. Padahal ngono kuwi kan hati nurani. Maksudnya juga akan mengatakan haram, tetapi apa? Tetap dikalang. Jadi apa tadi pendekatannya? Bayani, burhani, irfani. Oke. Wah, kok ndak ra nyandak iki didombe, Mas? Suwen. Suwen. Tum. Iki engko nek diwaca Mas Haryanto tunggal guru. Pak Haryanto juga punya ini. Tunggal guru sale, tunggal guru. Iya. Kuwi sing tak orek-orek ditipek kuwi, kuwi jane jenenge guru kula niku. Abi iki soalnya dienggo cah cilik-cilik terus. Ning yo ora apa-apa. Engko tak omongke guruku sapa. Iki kelas 1. Wis jane digo bahasa Arab, tapi untuk ngajar yang bukan bahasa Arab juga boleh. Dadi nek jadi guru ngaji itu pisanan kuwi kudu niku. Yo, karo didom karo nirokke kula. Rabbi, monggo. Rabbi. Zidni ilma. Itu surat apa? Toha. Di Al-Qur'an memang kita itu harus tambah ilmu terus. Memang didawuhi Gusti Allah nyuwun dumateng Allah supados tambah napa? Ilmu ini. Rabbi zidni ilma. Jadi Allah memang memerintahkan kepada kita supaya kita selalu ngaji. Thalabul ilmi faridhatun. Mencari ilmu itu wajib. Di PP Muhammadiyah pernah dibahas ning ya ming guyonan gini. Sing wajib ki le golek ngilmu. Ora ana istilah wajib paham. Nah, gitu. Maka bapak-bapak ibu-ibu berangkat di sini wis entuk ganjaran thalabul ilmi faridhatun.
rapaham tetap itu gajah. Iya. Nek ustate santrine rapaham, ustate ora entuk kemaki. Santri diulang ustaz ora paham, paham ya ora entuk kemaki karo gurune. Tak nek contoh ustaz kemaki karo santri kemaki, tak nek contoh. Ustaz sing kemaki itu begini. Aku ki mulang nendi-nendi dong kabeh. Murid kene iki brang-brang taun radong-dong. Wah wis arep ngomong elek wis aja. Lah wis ra kena ngomong ngono kuwi ra entuk. Itu ustaz kemaki niku. Santri kemaki contoh. Kula niku ngaji teng pundi-pundi dong. Kalih jenengan niku. Ya. Ora dong-dong ki sing bodho kuwi apa jenengan? Kok ora kena ya to. Wis santri kemaki jeneng. Ndak boleh. Ya, thalabul ilmi fariidhatun. Mencari ilmu itu apa? Wajib. Sing wajib ki le golek. Ra paham rapopo. Sebabe paham niku ridhonipun Gusti Allah. Paham itu ridhonya Allah. Jadi kalau ada pengajian kok paham, baik ustadznya maupun santrinya sama-sama mendapatkan ridho Allah. Ra paham padha-padha durung entuk ridho itu. Duh piye yo Mas yo ben iso entuk ridhone kan gitu. Iya. Iya. Nomor loro. Kok ndak kesuwen. Kula pun hafal niku sakle kula kalau guru kula kudu hafal niku. Wa kullu ilmin mangga? Janahu. Mungkinun. Abadan. Ila idza tasomal. Insanu bil kasali. Pada dasarnya semua ilmu memungkinkan untuk dipelajari, untuk dipetik, kecuali bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada kemalasan alias keset. Sing ora iso pinter iki ming wong set. Niki nggo jenengan wae lho ora didunke ning jamaah. Iki nggo ustate, nek ustate kan ora apa-apa. Dadi jane sing ora iso pinter iki ming wong set. Nek gelem sinau mesti pinter, mesti iso. Ya. Ning kudu sinau wae. Tak selingi. Al-ilmu nurun, monggo. Ilmu itu cahaya. Ilmu bisa berdiri tanpa amal. Amal tidak bisa berdiri tanpa ilmu. Kalau ustaz harus begitu memperdomannya. Jadi gini. Saya punya keponakan nahkoda kapal, Pak. Saya kemarin dapat kabar pertemuan keluarga. Dia memperdalam teori dan praktek ngatret ke kapal setengah tahun, Pak, 6 bulan. Wes iso dia sudah nakoda kapal, ning maju. Ning ketika mau mundur le kuliah 6 sasi bayare 100 lebih. Ya ya bayare panjenengan oke. Ning le khusus ngatret ke kuwi 100 lebih. Ya bulan masih saudara. Pak Kirman ketika di Muara Kapuas juga berani nyetir kapal ning cilik lho. Kayak berani saya. Ya memang ditumpaki wong 100 saya berani. 100. Ya aku kan biyen sinau teknik, Pak. Jadi ngerti sithik-sithik. Dibayar nyetir sekian derajat itu saya tahu. Ning nek mundur saya tetap enggak berani, mundur. Jadi kalau maju sama berhenti saya berani. Tapi mundur itu memang teori tersendiri. Kapal gede kleru le mundur, nanggro ya pecah. Mula nek ra duwe teori, ra duwe ngelmune kapal kok nyapa? Buah rusak. Neng duwe ngelmu naik kapal, orang gue nyopir kapal, rapopo. Duwe ngelmu bal-balan, orang gue bal-balan, rapopo. Neng naik sing melutan, dia ngerang ngerti. Ya rusak. Ya kan gitu-gitu nggih. Maka ilmu bisa berdiri tanpa amal, tapi amal tidak bisa berdiri tanpa ilmu. Nah. Bes ya, lan-lan. Mau kita ngerti mau? Nah. Sing raisan apa? Pinter iki mung wong lawang. Terus ini ada kata-kata Ali bin Abi Thalib. Yo dibaca bareng-bareng ben ora kesuwen. Ala la tanalul yo. 1 2 3. Ala la tanalul ilma
la bi bisit bisit tatin ya terus saun bika terus an majmu'iha bibayanin ya saya sampai situ lah. Jadi Ali bin Abi Thalib berpesan ada 6 untuk bisa pinter itu. Satu namanya, tapi akan saya jelaskan. Nah, tapi saya jelaskan satu persatu. Ini nanti bisa ada 6 judul untuk kuliah 7 menit. Untuk tarweh, hitung menit ya. Mulai dari zakain, saya jelaskan satu persatu. Wih, aku kok orang ngecek ini ya? Zakain. Sing Ali bin Abi Thalib ya? Zakain. Oh, mas, itu langgalnya dipoto ya, mas. Zakain model, ya. Zakain, yuk. Zakain. Kecerdasan. Olahraga. Olah rasio. Olah rasa. Maaf, saya pernah dapat teori kedokteran banyak, ya. Maaf, saya pernah mendampingi dokter cukup lama, gitu ya. Dan sambil ngobati, jadi. Ketika tugas di Arab Saudi juga saya cukup lama. Jadi kamar, kan saya ketua kloter. Saya sengaja kamarnya dokter itu saya bikin di samping saya. Di samping saya. Aku turun gini, kamarnya dokter tak gawe gini. Kamar periksa maksudnya, kamar periksa. Sehingga kalau ada yang periksa itu kan, aku nganti apal, tolong harus hitung buat jamaah. So. Ini apal. Ya, jadi model pasien sing sak warnane gitu. Ana lho pasien iki sing perlu doktere mari ana iki. Nek iso santri weruh ustate mari lho gampang jane ya. Iso. Hebat itu ya. Iya. Ya. Zakain iki olahraga. Siapa kenal Adiroy? Adiroy. Iki mung tak nggo pengembangan, Pak. Adiroy. Siapa dia? Binaraga. Pernah bicara apa dia di YouTube? Duh, ini. Jadi mau balik besok buka YouTube. Orang haram ini kumbatan apa-apa. Almarhum Profesor Junair Ilyas. Ketika muncul-munculnya dakwah lewat apa? Ya YouTube dan lain-lain. Apa pesan dia? Pesan beliau. Kita harus berani bertarung lewat itu. Lewat YouTube dan lain-lain itu. Tetapi jangan terlalu panjang. Tapi pendek-pendek. Pendek-pendek itu. Nek ngaluk hadis, pulung walaman. Patang lari, limang lari. Gitu. Neng terus seperti itu. Jadi terus-menerus kita harus kirim itu. Kirim ya, kirim ya. Kirim itu. Nah, Adire pernah mengatakan bagaimana? Olahraga yang paling bagus adalah yang bisa nanti nganu menangkal iso dandani asam urat, iso dandani jantung, paru-paru, gitu. Kata Adira ya Pak, olahraga yang, ayo, wah harus tahu buka tenang, olahraga yang mengikut sertakan otot. Jadi ototnya melu nyambut, tapi nek melayu-melayu ki urung Pak, jilil-jilil urung. Nah minimal ini, ki. Nah ya sidi. Iya, wae sing mijet termasuk sebenarnya. Mijet lir. Nah. Jadi olahraga yang mengikut sertakan apa? Otot. Ini sudah nikah semua belum? Ada yang belum ya? Belang-belang belum ya. Jadi contohnya tidak boleh macam-macam ya. Contohnya tidak boleh macam-macam. Maksud saya nek tangi turu ra ono sing dangkat ya meja kursi dangkati gitu. Gitu ya. Wis gitu. Ya, sing olahraga apa namanya? Mengikut sertakan apa? Melibatkan apa? Otot. Itu yang nanti maksimal akan ikut memperbaiki apa? Jantung, paru-paru, termasuk apa? Asam urat dan lain-lain, ya. Olahraga. Olah rasio. Apa contohnya olah rasio? Diskusi, deklat, ceramah, sambung rasa, mendengarkan radio, melihat televisi, moco WA, olah rasio. Olah rasio, iya. Olah rasio. Olah rasa, apa contohnya olah rasa? Ana wong lara tilik, ana wong mati payat, ya ta? Ya ta? Waing alhamdulillah dijawab, ya rahmukallah, ya dikumullah. Kula nuwun monggo, sinten niku kula? Kula sinten? Kula nuwun. Itu olah rasa.
Mula olah rasa, olah rasio, olahraga mencerdaskan. Sing disebut cerdas kuwi nek telu iki dilakoni. Ya olah rasio, ya olah rasa, ya olah rasa. Ana wong lara kok ra tilik, sing ra tilik iki ora cerdas. Dilayati mongko duwe wektu, mongko ya longgar, kok ra layat, ora cerdas. Rasanya tidak betul dia. Maka yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib yang menjadikan cepat pinter dakain itu yang nomor satu, yang dakain itu rinciannya olahraga, olah rasio, olah rasa. Oke, kecekel ya. Dikembangke dhewe, dikembangke dhewe. Tak selingi nyanyi TPA. TPA ya, sidik ya. TPA ya, Mas ya. TPA nyanyi yo minggu selingan kok. Dulu aku masih kecil, monggo. Dulu aku masih kecil, belum tahu yang namanya Al-Qur'an. Belum tahu yang namanya Al-Qur'an. Kubuka-buka, kubuka-buka, kubaca-baca, kubaca-baca. Tak tahunya asik juga. Tak tahunya asik juga. Sekarang aku sudah besar. Sekarang aku sudah besar. Sudah tahu yang namanya Al-Qur'an. Sudah tahu yang namanya Al-Qur'an. Aku buka-buka. Buka-buka. Ku baca-baca. Ku baca-baca. Tak tahunya asik juga. Tak tahunya asik juga. Minggu selingan anak-anak. Saya nek ngajar anak-anak iki ya memang iso ngono kuwi. Mulang anak-anak iki mung keplok nyanyi gitu. Cah cilik iki nek anak adalah anak bukan orang tua berbadan kecil. Cah cilik iki nek bener dalem nek kleru dimaklumi wong isih bocah cilik. Mula cah cilik iki nek munggah meja, piye carane? Patang tahun munggah meja. Pinter. Iso penekan pinter ora elok ge anak iso. Dik, kae bapak-bapak dening isor ya. Ya medun ya alon. Alon gitu. Le munggah kuwi nek cah cilik anggape prestasi, mulo kudu dalem. Anak adalah anak. Mulo cah cilik iki ngertine munggah meja iki prestasi, aku pinter mencolot gitu. Kecuali sing munggah iki 80 tahun gitu. Lain. Oke ya. Ya. Yeah. Kedua, di situ ada wahirsin, mengapa? Wahirsin. Keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat. Nah, jadi nek ngaji itu ya keinginannya kudu napa? Kenceng ya, kudu kuat, aku pengen ketemu. Wah, sing isi deklat iki kokir man morten. Angkat ta kene. Iya, ya. Ya ini semangat yang kuat. Jadi ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Wah, ini masalah diklat, ini masalah mubalik, ini masalah punya keinginan yang kuat. Yang ketiga, irsadi ustadin, betul? Wastibarin dulu. Wastibarin, monggo? Sabar. Nah, santri sabar kepada siapa? Ustadnya. Ustad sabar kepada santrinya. Maka dua-duanya harus ingin mencari apa tadi? Ridho Allah. Ustadznya kalau ngajarkan belum bisa diterima oleh santri, yakinlah bahwa dirinya belum mendapatkan ridho. Gitu? Santri kalau belum paham, berarti jenengan sing durung pikantuk ridho. Ketika mendapatkan apa itu, ketika paham, yakin bahwa kedua-duanya telah mendapatkan ridho. Jadi gitu. Itu yang dulu sabar begitu. Wa irsadi ustadzin. Monggo. Irsadi ustadzin. Bimbingan guru. Ya kalau belum bisa baca kitab, kecuali kalau sudah baca kitab nggih, itu bisa belajar sendiri. Tapi kalau belajar baca kitab belum bisa, itu harus pakai bimbingan. Minimal duwe buku ya. Minimal punya apa? Buku yang dibaca-baca. Ya. Enggak apa-apa, nanti saya selingkan ya. Ya, gitu nggih. Jadi harus apa? Ada bimbingan apa? Guru, ya, pembimbingan guru. Bulghatin, wa bulghatin, maka? Bulghatin. Biaya. Biaya.
Nah, ini jenengan kesini kan pakai biaya. Biaya, pit motor ya toh? Pit motor ana bensine ya toh. Jangan sok sambat. Kulangan bensin. Lah jangan. Lah arek ngaji jangan sambat bensin ya, saru ya saru. Oh, kelambine kudu apik ndon longki ya. Lumbang nggo sabun toh. Tapi ora lah golek ilmu ampun kokean apa? Sambat ndak boleh ya. Lek pengin pinter ya klambi ganti sing apik padahal ngene biaya ndak apa-apa, nggo bensin lah apa. Kepeksa dari rumah harus makan yang apa? Iya. Ya, bulgoh itu apa? Biaya. Biaya. Ya biaya. Saya beri selingan dikit. Saya kalau ya kan orang punya anu sendiri. Saya kalau ingin dakwah di apa itu berdakwah di lewat medsos itu memang bermacam-macam caranya. Ketika Omikron awal-awal muncul itu di kantor saya kan ada yang kena satu orang Omikron itu. Dia langsung izin lewat WA. Saya ngergesi enggak berangkat itu. Yang satunya langsung memberikan masukan. Dianu perbanyak minum air putih. Insya Allah segera sembuhan gitu. Langsung tak komentari kok. Saya pesan kalau ngergesi Omikron harus melaksanakan 6 hal. Saya begitu 6 orang siji air putih. 1. Istirahat yang cukup. Iya, kayak dokter itu. Iya, istirahat yang cukup. 2. Olahraga secukupnya sesuai kekuatannya. 3. Makan makanan yang bergizi. Buka kurung tongseng, sate, bakso. Tak tulis gitu. Mau gregesi kok, ya gregesi. 4. Sayur buah yang bergizi. 5. Baru minum air putih yang banyak. 6. Doa ibadah yang rajin gitu. Jadi ngenai saran wong loro gitu lengkap. Ler ngono dadi ketok limu balik ler tu. Oh, gregesi kok minum air putih hari kembung sore. Ayo rada cerdas sithik ngenai saran wong ora. Iya, iki milenial ora. Milenial iki zaman milenial iki ya mubalike ya walaupun baca tua ya kan ora mungkin nom meneh ya harus napa. Dadi wong enom iki ngrumangsan ana rung tau tuwa, aja sok ngenyek wong tuwa, intine ngono, ngurmat ana wong tuwa. Ning sing tuwa ya ngrumangsan ana wis tuwa ora bakal bali nom gitu aja kira-kira gitu. Itu penting ya, penting gitu itu penting ya. Oke, Wali Songo, tak selingi sithik, Wali Songo. Wali Songo, semangatnya Wali Songo ditirukan. Pemberani, monggo. Pemberani. Kendel. Boten kiwah kiwih. Siapapun diajak untuk mencintai Islam. Nah, itu Wali Songo, Pak. Wali Songo itu di mana Wali Songo itu berdiri? Di lingkungannya itu mesti di apa? Didekati. Siapapun kendel ben seneng karo napa? Islam. Lah dene niru Wali Songo ya gitu. Temu dukuh ya dijak dukuhe, temu RT ya RT-ne ya. Petuk rois kok, nah, dijak rois iku inggih ta. Wis di rois sudah alhamdulillah, Pak Dukuh. Nah, Pak Dukuh, Pak Rois, Pak Dukuh sudah ngaji ya lah. Pak RT ngene lah, Pak RT. Ya. Ya, oke. Yang kedua ditirukan ya. Halus, monggo. Halus. Halus tidak kasar. Maksudnya le ngejaki sing halus. Dalile pundi? Khatibun nas ala qadri aukulihim. Sampaikanlah sesuatu ya agama gitu ya kepada orang lain itu sesuai dengan kadar pikirannya. Kadar pikiran orang itu kita lihat dulu kira-kira nampane piye ben tetap seneng itu lagi dinilai. Tahu saya harus berikan seperti ini mulai terus disebut ya sing alus. Alus ki kira-kira ditompo kanthi apa? Seneng tadi, irfani tadi, bisa senang. Sing mulang ya seneng, sing lomba ya seneng ki piye carane kudu digoleki. Sinau takon kancane. Sok ya silaturahmi romo balik sing wis napa? Berhasil niku. Sak dulu kan direke Pak R lama. Ya direke-direke. Pak Azhar beberapa kali ya ora oke. Pak Safi Maris beberapa kali sanderek. Pak Amin Rais kerep banget biyen.
derek-derek ke. Nggak pakai tas. Buka ke pintu. Lu seneng banget pisan, seneng banget. Jenengan iki oleh saya kalau lamun balik iki sok ditutke sing cilik-cilik ditutke sing sepuh-sepuh niku. Pak Lurus Bayu itu saya derek ke tiap akad di Multilan. Malam Jumat ning Sebayu, malam Senin ning Ganjuran. Jadi melu kiai, tapi memang ya ikut. Saya bukan alumni pondok pesantren, tapi saya ikut kiai nah, cukup panjang banyak. Nggih. Ketok to, bacae nek sok melu kiai. Nah, gitu. Melu kiai minimal mambu kiai ya, mambu kiai. Mambu-mambu sithik. Kiai. Kiai. Oke ya. Sampai mana tadi? Halus ya. Ketiga. Continue, monggo. Terus-menerus. Tidak bosenan. Tidak putus asa. Nah, jadi terus. Saiki gelem dijak alhamdulillah, ra gelem sesuk dijak meneh. Tahun ini diajak mau alhamdulillah, ndak mau besok diajak lagi. Terus menerus. Minimal bapak-bapak ibu-ibu sebagai mubalik-mubalikot, ya keluarganya didahulukan. Tak warai ana ana lagune, lagu halus-halusan. Randuwe sarung tak goleke sarung mega. Randuwe serandal tak tukok ke serandal. Randuwe serandal tak tukok ke serandal. Randuwe rukoh tak tukok ke rukoh. Randuwe rukoh tak tukok ke rukoh. Utange pirang-pirang tak rewangi nyaur. Dakwah ngono iki mesti lir. Ya. Minimal golek-goleke, Pak. Saya pernah ikut menyelesaikan seseorang ya ora tak okeh ya. Sekian juta hutang gitu ora rampung-rampung. Aku ngrewangi nutup ling hasilnya ya ngangsul lupa. Ling minimal ngrewangi apa? Nutup bendang urusane rampung, bar kuwi dia juga ngangsur di tempat lain tetapi dengan cara yang cukup apa? Ringan, yang minimal goleke anu ya. Kalau takmir masjid sanggup minimal ngenai jasane. Cara BMT kita, saya pernah kerjasama dengan BMT, seseorang hutang gitu di sana-sana tutup krekep lewat BMT, terus yang hutang itu ngenai pokoknya takmir masjid jumuk kasih tinggu ngenai apa? Ndak bulannya itu tak jasanya itu. Iya, itu bisa dengan seperti itu. Randi sarung tukoke sarung utange pirang-pirang piye mau tak rewanginya ora wis ler utange pirang-pirang sauren dhewe ayo sekeh tunggale lek sing ngono ya. Yang keempat model wali songo. Yang keempat pemaaf monggo. Bukan pendendam. Timu balik Muhammadiyah iki jane yo niru Wali Songo. Ora ana critane. Wong Muhammadiyah kok dendam iki kan ndak ada ceritanya. Orang Muhammadiyah itu mesti satu kendel ya lho. Wes ngendi-endi ben. Kendel Muhammadiyah kuwi. Nomor loro alus memang carane alus. Alus gitu ya. Ra kena SD yo TK, ra kena TK kan gitu ya modelnya ya. Gitu. Yang ketiga apa? Telaten ya lah. Telaten. Yang keempat pemaaf, oke ya, yes, rampung. Waktu li zaman, wabul ghadir wis ta? Terakhir apa? Waktu li zaman, ya, nenggon sing ana dalile, kata Ali bin Abi Thalib, waktu li zaman apa? Sanggup menempuh waktu yang lama. Jadi waktu suwe iki ra apa-apa. Wah, tak saya cerita, mungkin saya pernah cerita di Kidul Prapatan nggih. Saya tahun 4 tahun bukan 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu saya itu membuka kursus bahasa Arab. Saya cari dosen yang wis pinter banget mulang bahasa Arab. Saya kan ono sing melu. Saya kan mau melatih ya, tidak ada yang ikut itu. Kata, wah. Saya itu ketua kelasnya saya. Lain ketua kelasnya ya ora pinter dilalah. Dosennya saking pinter ya. Wah. Diulangi tuh, wah, saya enggak. Nek diulangi seneng, gurunya pinter banget. Wah, contoh Mesir, contoh itu. Cuma ketika diuji pelan-pelan itu dosennya tahu nek murid iki durung do nyawa, durung nyantol. Nyantole sithik banget.
Termasuk saya sebagai ketua kelas ini nyantolnya gak jadi ya. Gak jadi. Terus dosen ini mungkin buh, lepik. Dosennya aslinya Jawa Barat, Pak. Wah, nyemangati itu bler-bler. Wah, terakhir ini nyemangati gini. Gak apa-apa. Supaya pelan-pelan, sedikit-sedikit. Nanti Pak Kirman ini lebih paham bahasa Arab kalau sudah menjelang wafat. Iya. Ada ra ketua kelas andel wis. Tak bubarke kursusnya. Ya toh? Ketua kelas saya. Akhirnya saya lanjutkan tetap. Padahal dia bilang begitu itu kira-kira baru dapat separuh, 20. Kayak pesertanya 20-an, 40-an dan kursusnya 40 kali sampai selesai. Itu menerjemahkan amma yatasalun sampai hafal semua itu. Sampai 40 apa? Iya, tapi dikunci semua. Fi'il, fa'il, mudah mudah fileh, mudah tak kobar, bunca ya apa, Pak? Wah, nganti, wah, sing tua-tua ya, sing ngang-ngang. Bahasaan wis ujian mutadae pun di, Pak. Terus kelinga, kelinga. Iki mudah tak kobar, apa na'at man'un, bujur apa ya, Pak? Itu apa? Pengalaman 4 tahun yang lalu saya buka. Ya. Ibu-ibu, jadi waktu li zaman memang sanggup menempuh waktu yang lama, yakin saja nek tekun mesti napa? Mesti bisa. Iya. Yeah. Nek tekun mesti bisa. Iya. Yeah. Jel-jel iki kudune ditambahi ya. Tambah satu jel-jel. Iya, yeah. Model Jakarta. Ini bukan saya, tapi saya kulaan di Jakarta. Kulak kono dol kene. Saya sebut sumbernya. Ya, yeah. Saya sebut sumbernya. Kalau ini sumbernya, ini yang ditutup ini, yang diurek-urek ini ada namanya Pak Fatoni namanya. Pak Fatoni dulu Kakan Kemenag Kota Yogyakarta, Kepala Kantor Kementerian Agama, anggota Majelis Tarjih Magelang. Anggota Majelis Tarjih Magelang. Saya dengan Pak Arianto pernah kursus di rumahnya beliau. Pak Arianto Seigen, ya pernah bersama. Ya. Ya, ini dulu diberi seperti itu. Ya, dah ya, rujukannya jelas ya. Saya sampaikan yang yel-yel Jakarta. Rujukannya namanya Pak Buya Risman. Buya Risman itu sekarang kuliah S3, umurnya 72, belum lulus. Wah, pengen buat tulis zaman gitu. Waktu yang lama enggak apa-apa, S3 pitu loro lho, Pak. Loro. Aku baru nikah ke 74. Itu ya 74, itu 70, ngeliling kayaknya. Wes. Iman tebal, monggo. Iman tebal. Sehat, yang sehat. Iman tebal. Iman tebal. Kantong tebal. Kantong tebal. Yes. Yes. TPA. Ini sudah direstui oleh Pak Ridho Isam. Pak Ridho Isam itu yang ngarang bahasa Arab untuk TPA itu loh. Ahlan wa sahlan, ahlan bik, kaifa haluk, anabi khairin syukran. Mas Muk Ismi Hasan itu yang sekarang namanya Pak Ridho Isam. Ketika saya pakai jel-jel ini, saya disuruh ngisi apa? Ngaji jum-juman sama LDPK Provinsi DIY, saya direstui dibolehkan jel-jel ini disampaikan. Sudah dapat restu dari Pak Ridho Isam yang ngarang bahasa Arab. Iman tebal, kantong tebal, yes, monggo. Iman tebal, kantong tebal, yes. Penjelasannya iman tebal, kantong tebal, tidak usah saya jelaskan. Paham ya? Iman tebal, kantong tipis. Moga? Iman tebal, kantong tipis. Oke. Okay. Kenapa? Oke, okay, ini penjelasan. Yang penting imannya kuat. Soal kantong kan tergantung penghasilannya masing-masing. Wis le nyambut gawe mempeng tenan, ning nyatane entuke ya ming semono. Ya wis, berarti oh? Oke, okay. Gitu. Iman tebal, kantong tipis, oke. Okay. Iman tebal, kantong tipis, oke. Okay. Jadi nak nemu balik kendaraan duit, terakhir nama-nama, ya, tetap yang penting imannya tetap apa? Nah, gitu. Iman tipis, kantong tebal, maka? Iman tipis, kantong tebal. No. Tidak boleh. Hah, nek wong. Wong kokean duit, randai iman, bahaya. Bahaya. Wong sugih randai iman, bahaya. Iso kok sapa-sapa didumi ra cetok ya lho. Mergo lan iman ya. Iman tipis, kantong tipis, monggo. Iman tipis, kantong tipis. Nauzubillahi min dzalik.
Apa artinya na'udzubillah min dzalik? Ayo. Na'udzubillah min dzalik, kami berlindung kepada Allah dari keadaan seperti itu. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Wis ra tau salat. Ora gelem nyambut gawe gitu. Wah, sangnya lebar. No, ndak boleh. Iya. Minimal iki PPT kantong tipis, imannya tetap apa? Tebal ya. Salat, ngaji dan sebagainya. Ini jel-jel yang perlu kita. Asyamu junnah, moga? Asyamu junnah. Puasa itu tameng. Nah, kita tambahi sidik. Apa bedane junnah? Junnatun jin janin jannah. Ada empat ya. Junnatun jin janin jannah. Ya. Semuanya dari kata-kata tersembunyi, Pak. Di bukunya Prof. Yulahar. Nek dikemenaki nganti sok ngentok dilokke saya. Kirman ge pantese dadi anake Pak Yulahar. Karena memang buku-buku saya. Ya. Saya itu dulu bahasa Arab di kampus Pak Yulahar, bahasa Arab di kursus juga Pak Yulahar. Jadi memang dalam kampus, luar kampus, saya dulu ikut Prof. Yulahar. Saya masih ingat dulu diajari di Masjid Suronatan. Min aina anta qadim, ana qadimun min. Ya. Wa ila ana musafir, ila musafir, ila. Ana musafirun, ila. Lu lagi ngapalke nganti sak. Saya dulu kursus bahasa Arab bersama putranya Pak Azhar. Sing itu sing pintar banget. Ning mu'alimat ning patang tahun ini, Pak. Siji munggah telu, telu munggah lima, Pak. Itu bareng itu saya dulu. Pas kursus bahasa Arab. Ning kula niku jan ratek pinter. Wah, ning kursus nganti kaya ngono kae. Ning pancen ora patek napa? Ning kan sing dibiji ganjarannya kan ora le paham, ya ta? Ora paham tetep entuk napa? Ganjaran. Iya. Iya. Sing penting mangkat, ya ta? Penting mangkat. Paham ki ridone Gusti Allah, rung paham rung entuk ridho ning tetep entuk ganjaran gitu. Wong aku dilokke karo guruku le paham menjelang wafat ora nesu kok. Ora nesu. Kan gitu kan. Iya, ndak apa-apa. Lanjut sedikit. Ya. Jadi, ya. Kita apa? Kita semua ini dalam menuntut apa? Menuntut ilmu, ya menuntut ilmu itu memang harus apa? Menerapkan apa? Teori-teori itu nanti secara bersambut. Junnah. Jadi asyamu junnah, puasa itu tameng. Tameng itu apa? Tameng itu untuk menyembunyikan wajah prajurit. Nah, gini toh? Jadi kata-kata sembunyi itu tameng. Maka disebut asyamu junnah, puasa itu apa? Tameng. Nah, itu. Ning terus perisai, maksudnya terus iso mangkanu hawa nafsu. Ini yang belakang-belakang ini sudah dewasa atau masih kelas berapa ya? SMP. Aduh ya rawani aku. Saya dulu kan diajari idza kana rajulin. Jadi memang apa? Laki-laki, maaf ya Mas. Ning iki tak gawe ning ben sing mburi kae ming samun ya. Ming samun, tak gawe samun. Alon ya. Nek sing pintar bahasa Arab mesti ngerti. Wong lanang kuwi nek idza berdiri ya ta? Itu akale geri sak protolon. Nah, maka seorang istri harus paham kalau suaminya sudah itu harus dibereskan dulu nanti ben le mikir napa tenanan ya. Wong lanang iki nek wis ngono kuwi mikire ming geri sak protolon ora iso. Mula nek pas ngono kuwi ora entuk dijak apa? Mikir, nek ora jak mutuske napa? Mutuske perkara kuwi mesti uga ora. Adik hati saya suka, hati saya suka. Ibu-ibu saya sedih atau ngomongin. Ini mbak-mbaknya, mereka kata SPN buah ya Pak Bayun. Pak, nanti didalili istri-istri itu. Cari Pak Girman, naik wong kakung, ya tak? Rojulin, koma, ida koma, rojulin ini maksudnya wong lanang berdiri gitu ya. Itu akale geri pira mau? Tak protolong. Orang yang dirampung ke, raiso mikir. Angkole beris nek wis ra koma. Koma itu apa? Koma yo ra koma kuwi ora koma itu apa ya. Kok teko mati salah kok teko? Iya. Iya, oke, lanjut. Keteng ndi, Mang? Koma. Junnatun. Jadi junnatun apa tadi? Melir. Jin, apa maksudnya jin? Jin juga tersembunyi. Jin tersembunyi.
Apa maksudnya terbunyi? Manusia tidak mampu melihat jin. Maka dari itu, apabila ada manusia bisa melihat jin, berarti orang itu mendapatkan keistimewaan dari Allah. Contohnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada dasarnya orang tidak bisa melihat jin pada dasarnya, kecuali yang mendapatkan apa? Kelebihan. Jin. Janin juga tersembunyi di dalam rahim ibunya. Karena kalau sudah keluar namanya bukan janin tapi apa? Bayi ya gitu. Iki ngotak-atik gitu tuh alon-alon. Iku nggo bahan sesuk ceramahmu bengi. Saya gan ya kan? Begitu saya gan. Terus yang ketiga, jannah. Dalam bukunya Prof. Junahar. Prof. Junahar mulai. Dalam bukunya Prof. Junahar, jannah itu dijelaskan taman surga. Taman surga itu berada di bawah pohon-pohon yang besar. Maksudnya tersembunyi di bawah pohon-pohon yang besar. Maka seluruhnya bersekitar tersembunyi itu. Detik-detik terakhir. Nah, detik-detik terakhir. Ini saya tidak mendapatkan hadisnya, tidak ada Al-Quran, tidak berkurnya, tapi mendapatkan motivasi dari seorang ustazah. Ustazah. Saya ikuti karena hafal Quran ya. Dia seorang ustazah yang hafal Al-Quran. Saya pernah diajak duet, Pak, sekali. Dan pas pengajian itu begini. Beliau yang memberikan pengajian. Ada pejabat hadir, bawa hadiah ceritanya. Jadi pejabat hadir, bawa hadiah. Ustazah hafal Quran ini ngisi pengajian. Saya ditugasi nanti yang memberikan pertanyaan kepada jamaah atas isian apa? Pengajian, dan akan mendapatkan hadiah dari pejabat itu. Itu ceritanya begitu dulu. Itu mungkin sekitar sekian ya yang tahun yang lalu. Dia menjelaskan begini. Dia tidak mengatakan ini Al-Quran hadis, tapi mengatakan begini. Tak sampaikan nanti kalau manfaat untuk saya kan dipakai, kalau tidak manfaat tidak usah dipakai. Ini ilmu motivasi namanya. Sudah apa namanya? Bayani, apa burhani ya, plus irfani ya. Ditirukan. Ilmu, monggo. Ilmu. Ain. Ain. Lam. Mim. Ain. Ailiyin. Ailiyin. Halaman surga. Rasanya tenang. Lam. Latif. Lutfi. Halus. Mim. Mulki. Raja. Pemimpin. Membimbing. Nah, gini, ini analisa. Ustazah yang hafal Quran tadi mengatakan orang ikut ngaji itu walaupun tidak paham, satu tetap dapat pahala, kedua akan dapat tiga keistimewaan di dalam hatinya, di dalam pemikirannya. Apa tiga itu? Satu, ailiyin, hatinya menjadi tenang, ada ketenangan. Ailiyin, sebagaimana tenangnya orang berada di halaman surga menunggu apa? Kiamat nanti. Kedua, lam, lutfi atau latif apa? Halus. Orang rajin ngaji itu walaupun tidak paham, lama-lama hatinya jadi halus. Mim, mulki, pemimpin, bimbing. Orang ngaji itu walaupun tidak paham, lama-lama bisa membimbing minimal dirinya sendiri. Ini saya harus bikin contoh ya, supaya nanti bisa disampaikan ke masyarakat sekalian. Detik-detik terakhir. Bapak-bapak punya istri, rajin ngaji. Tiba-tiba bapak ya tidak sengaja ketika memindah sepeda motor dari rumah menggeser ke ruangan lain, lupa standarnya itu nyenggol jempol sikil. Tuang, ya. Pantas jempol sikilnya sedikit gesek, mengeluarkan apa? Darah. Selesai. Si suami mengatakan pada istrinya yang rajin ngaji. Seorang suami mengatakan pada istrinya yang rajin ngaji. Bu, wah kok yo geser pit motor, kok yo sikilku kena. Standar metu getae. Yakinlah, yakin. Kalau istrinya rajin ngaji akan menerapkan tiga tadi. Tenang, halus, bimbing. Tenang, halus,
bimbing. Rapopo mas, lenggah kene se, halus. Lenggah mas, lenggah. Dibimbing gitu, lenggah mas, lenggah. Tak golek ke banyu panas, karuan lu tak kompresi, didit, nah, diresi. Tunggu, istrinya rajin apa? Ngaji, tenang, alus, bimbing. Tak rapi mas, mas, mau ono jus, tunjuk sik ya mas, jus itu. Tong sange ya wis eh didahar sik mas dahar kalau dilapi kuwi karo bimbing tenang alus ya tulung bimbing terus istrine rajin ngaji rampung ling resiki dibuntel langsung mas saiki klekaran tak pijeti dilit engko ndang sare insyaallah rong jam mari kok iso ngono kuwi istrine sebab apa rajin sing ra tau ngaji kira-kira lho kuwi mingal kira-kira iket tanggur wong wedok ora tau ngaji. Dik, sikilku kena standar. Standar gedene semono ra ketok apa? Ha, iki ra tau ngaji, ngaji. Wah, kuwi yo. Kuwi Mas. Wis blas ra tau ngaji nek kuwi blas. Biasane ra kena iki kena bareng iki yo ngopo? Wis ra tau ngaji. Para malah ana sing meden-medeni. Biasanya nek bareng ngono kuwi semaput lho Pak. Wah, kuwi lho. Dadi malah model-model. Maka yakinlah ngaji itu walaupun tidak paham, satu tetap berpahala, dua oleh Allah akan dibimbing menjadi orang yang tenang, halus, mampu membimbing, minimal membimbing dirinya sendiri. Ini nanti ya pelan-pelan jenengan ramu, jenengan kemas, goleke dalile ngono. Geser dulu, geser dene. Diramu selama Ramadan untuk disampaikan kepada masyarakat. Sekali lagi, mubalek ya jam terbang. Semuanya jam terbang. Saya kemarin beberapa teman, ya memang yang orangnya sudah pintar sekali ya. Ya dari ya, orang Muhammadiyah yang pintar baca kitab sebenarnya banyak. Tapi di Nahdlatul Ulama memang pembaca kitab itu cukup ya. Karena mondoknya ya, mondoknya. Ada teori supaya bisa baca kitab itu jangan pandang umur Pak Bu. Walaupun umur Bapak Ibu sudah 60 tahun, jangan putus asa. Selama masih punya semangat, insya Allah di suatu saat bisa. Saya kemarin juga diuji 500 kata sederhana, sudah tidak ada yang salah. Tapi kata sederhana. Ini ketika di depi kitab sing rada gede ya, sak larik salah pitu likur. Salah satu kitab yang sulit itu Fathul Mu'in namanya. Fathul Mu'in ternyata cukup sulit. Saya membaca satu baris itu sing salah pitu likur. Selarik. Salahnya itu liku. Rapopo, sing penting isih semangat. Bismillah, tetap belajar. Ning saya pernah itu, nek sing sederhana-sederhana, ya wis napa? Wis aman lah gitu. Ning nek saya ngri kitab angel lah wis. Wis, Mbak Yupi mau bener dosen pasca mau. Sik sele paham wis menjelang napa, Bang? Sing Jawa kok urung ya, sing Jawa. Mungkin 1-2 menit ya. Apa artinya selikur? Selikur, ditirokke selikur. Seneng lingguh kursi. Umur selikur. Sebaiknya sudah bekerja. Atau kalau sekolah jurusannya sudah jelas untuk bekerja. Jadi selikur, mbiyen angka selikur iki seneng lingguh kursi. Selikur, seneng lingguh kursi iki kanggo materi ngaji sesuk. Umur Nabi berapa? Umur 63. Nikah umur berapa? Nikah umur berapa? 25. Dapat wahyu pertama kali umur berapa? 40. Hijrah ke Madinah umur berapa? Hijrah? Sekitar 50 berapa? 253. Itu angka-angka itu akhirnya di bahasa orang Jawa itu dijadikan angka-angka istimewa. Selikur, seneng, lingguh, kursi. Ben wiwit nyambut, gawe. Selawe. Ngopo kok ora 20? Selikur ngopo kok ora 21? Kudune umpama ora umpama selikur ora 21, 24, kudune kan 25. Tapi kenapa kok selawe? Ditirokke, selawe monggo. Selawe. Seneng-senenge lanang karo wedok. Maksudnya nek wis umur selawe duwe bojo. 50 monggo. Seneng ketunan. Nah, kudu sipit dingklo. Tahajud wis ora digugah. Dadi umur 50
mubalek umur 50 tahajud kudu wis rutin bendina. Nek ora aku ora ndongake ra sukses, ning aku yakin ra sukses. Aku ora ndongake ra sukses, ning aku yakin ra sukses. Jenengan mling ngomong gradul-gradul. Jenengan ajeng sukses dadi mubalek umur 50 tahajude wis ra digugah. Ora kelo ngeyel nek iki ra kelo ngeyel. Nah, jadi ya, saya diulangi apa aja, ini contoh apa harapan. Mula tahu tahajud, ngeliling, ngeliling. Swidak, apa swidak? Umurnya Nabi bila? Swidak? Telu. Swidak, swidak maka? Sejatine wis wayahe tindak. Tindak ngerti ya. Wising dinggo ukuran Kanjeng Nabi. Ben, dia kelingan, lu Kanjeng Nabi ki mure mung swidak. Telu mulo awake dhewe wis widak wis sejatine wis wayahe tindak. Nek ya, sesuk rada kenceng diwiti maca Qur'ane sing mempeng. Napa meneh wae? Maca Qur'ane sing napa? Kenceng tahajude sing sregep ana ya. Diwiwiti saka awake dhewe. Mbok pilih makaten ingkang saged kula aturaken. Nanti ya, ini sudah saya sampaikan, sudah tidak ada yang saya sembunyikan. Oh iya, iki sing isor dhewe urung. Dibuka Mas, isor dhewe lu dibaca. Tak tambahi sithik soalnya. Misar dhewe. Bakmi, monggo. Bakmi. Bosenan. Arasa-rasen. Keset. Melincur. Mutungan. Isinan. Anak tak nambahi sithik. Bosenan. Arasa-rasen. Keset. Melincur. Mutungan. Isinan. Wis sing marai ra iso pinter niku. Jenengan endi sifat sing dhuwur niku ra iso pinter. Bosenan, arasa-rasen, keset, melincur, mutungan, isingan. Nek pengen pinter, sate, monggo. Sate. Sregep. Ajeg. Tekun. Titen. Telaten. Entengan. Sregep. Ajeg. Tekun. Titen. Telaten. Entengan. Nah, tak tambahi loro-loro. Asline saka Pak Guru kula, ming niki, saya tambahi dua-dua ya. Bakmi tak tambahi eme loro, sate tak tambahi tene loro ya. Itu tambahan kami ya. Asli dari guru saya ya seperti ini. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Jadi untuk apa? Untuk nanti supaya dengan harapan besok masuk di bulan Ramadan ngadepi sing cah cilik ya iso contone, ngadepi sing enom ya iso contone, ngadepi sing tua termasuk yel-yelnya juga sudah saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjarek, kalau mau tanya jawab monggo, kalau sudah dianggap cukup derek mawon. Ada yang mau bertanya? Sudah lagi. Sekarang 21.25. Sikap, Pak. Yes, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.